perjuangan bangsa Indonesia dalam rangka membentuk kesatuan sebagai bangsa dan negara merdeka dilalui dengan berbagai dinamika. Dari berbagai peristiwa perjalanan perjuangan rakyat Indonesia tercipta komitmen atau konsensus bangsa yang disepakati seluruh rakyat Indonesia, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, Negara Kesatuan sebagai bentuk negara, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan kesatuan rakyat Indonesia. Konsensus nasional ini memiliki berbagai nilai kebangsaan, yaitu nilai-nilai dasar dalam penanaman, penumbuhan, dan pengembangan rasa, jiwa, dan semangat kebangsaan. Pancasila memiliki berbagai macam nilai kebangsaan di dalamnya. Nilai religiositas yang terdapat pada sila ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan nilai-nilai spiritual harus dimiliki oleh rakyat Indonesia berdasarkan agama dan keyakinan yang dipeluknya dan memiliki toleransi tinggi terhadap pemeluk agama dan keyakinan lain yang tumbuh dan diakui di Indonesia. Nilai kekeluargaan terdapat pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mengandung nilai-nilai kebersamaan serta senasib dan sepenanggungan dengan sesama warga negara tanpa membedakan asal-usul, agama keyakinan, latar belakang sosial dan politik seseorang. Pada sila persatuan Indonesia terdapat nilai keselarasan, yaitu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan keinginan untuk memahami dan menerima budaya dan kearifan lokal sebagai perwujudan dari nilai-nilai kemajemukan Indonesia. Dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menunjukkan nilai kerakyatan yang bersifat dan berkomitmen untuk berpihak kepada kepentingan rakyat banyak. Dalam merencanakan, merumuskan, menjalankan kebijakan publik sebagai perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat dan bangsa yang berdaulat. Dan nilai keadilan untuk menegakkan dan berbuat adil kepada sesama manusia serta mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah konsekuensi dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu contoh penanaman nilai kebangsaan yang terdapat dalam Pancasila bisa dilihat melalui kerukunan hidup yang dijalankan warga Kampung Sawah, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pemerintah Kota Bekasi ingin menjadikan Kampung Sawah sebagai percontohan kampung persaudaraan yang merupakan perwujudan dari Pancasila. Karena kampung ini dianggap sebagai miniatur Indonesia yang masyarakatnya berasal dari beragam budaya, agama, suku, dan golongan, namun tetap saling menjaga toleransi. Kalau pemerintah Kota Bekasi sendiri menindaklanjuti sebenarnya pertemuan-pertemuan masyarakat yang ada di sini kan memang kita kemarin kan sudah merumuskan menjadikan atau memberikan julukan atau poyokan gitu ya untuk Kampung Sawah itu menjadi Kampung Persaudaraan. Tapi memang ini masih harus kami sampaikan ke secara resmi ke Pak Wali Kota untuk dibahas, untuk ditetapkan di tingkat kota gitu ya. Ya mudah-mudahan prosesnya bisa cepat lah. Supaya nilai itu tetap terjaga, terutama ke generasi-generasi berikutnya ataupun ke masyarakat-masyarakat pendatang. Kampung Sawah dikenal sebagai area segitiga emas, yaitu area di mana berdiri tiga rumah ibadah secara berdekatan, yaitu Masjid Agung Al-Jauhar Yasfi, Gereja Katolik Santo Servatius, dan Gereja Kristen Pasundan. Kerukunan bermasyarakat di Kampung Sawah bukanlah produk generasi sekarang. Kerukunan di sana sudah lama terbangun oleh para leluhur melalui budaya yang identik dengan Betawi. Tapi kalau di Kampung Sawah ini, dari hati, sikap, perbuatan, kayaknya udah terwujud ini rukun. Walaupun berlainan keyakinan agama, berlainan etnis, berlainan bahasa, ini Kampung Sawah derapnya udah dikenal nih daerah rukun. Apalagi kami dari kalangan yang Islam ya, rukun itu dari dulu udah macam-macam tuh. Nah, jadi
kalau mau diurut faktor penyebabnya, di Kampung Sawah ini asal-usul dari keluarga-keluarga di sini masih satu nenek moyang. Kerukunan umat yang terjadi di Kampung Sawah adalah contoh konkret penerapan dari Pancasila, terutama sila pertama, kedua, dan ketiga. Warga Kampung Sawah berhasil hidup selaras dengan keberagaman yang telah mengakar dalam kehidupan keseharian masyarakat. Warga berkomitmen untuk selalu menjaga kerukunan yang sudah terbentuk dengan berbagai kegiatan yang mengedepankan konsep toleransi dan segera mencari solusi dengan bermusyawarah atas berbagai isu sensitif di sekitar warga. Jika di waktu ada kesukaan, juga kedukaan, masyarakat di sini tidak melihat suku siapa dulu. Jadi kita berkumpul bersama-sama, mengiring ke makam bersama-sama, juga kalau hari raya umat Islam, kami umat-umat Kristen ini berkumpul keliling ke rumah-rumah gitu. Mengasih selamat lebaran. Itu sudah ditanamkan dari dulu itu, begitu. Jadi sampai sekarang dipelihara. Malah lebih susah memeliharanya dari udah membangun. Penanaman nilai keberagaman atau kebinekaan juga mengakar dalam kehidupan keseharian warga di Kampung Tugu, Jakarta Utara. Kampung Tugu merupakan contoh berbaurnya budaya lokal dan pendatang. Dahulu Kampung Tugu merupakan kampung bagi tawanan perang. Pihak Belanda yang ketika itu datang untuk mengambil alih kekuasaan di Indonesia dari bangsa Portugis, memindahkan tawanan perang bangsa Portugis ke Kampung Tugu. Maka sejak itulah, keturunan bangsa Portugis beranak pinak dan menyebarkan keturunannya melalui Kampung Tugu. Salah satu peninggalan dari bangsa Portugis yang masih tersisa hingga saat ini adalah sebuah gereja Kristen Protestan yang bernama Gereja Tugu. Kita ini yang namanya keturunan Portugis, kita bukan, nanti ada orang bilang mungkin keturunan Portugis dari Malaysia, yang katanya ada Pulau Malaka sana, terus ada bilang ya Portugis dari timur-timur, kita nggak ada kaitannya dengan ke sana. Kita Portugis memang asli nenek moyang kita itu yang dulu datang dari Portugis mencari rempah-rempah ke sini, ke Indonesia, yang sampai saat ini terus berkembang di Indonesia, khususnya di Kampung Tugu ini, daerah Tanjung Priok. Ya. Masyarakat Kampung Tugu saat ini merupakan generasi ke-10 dari nenek moyang mereka, bangsa Portugis. Mereka sudah mengalami banyak akulturasi budaya dengan penduduk lokal. Salah satu budaya yang hingga kini masih terjaga dengan baik adalah musik keroncong. Kampung Tugu merupakan penghasil musik keroncong dengan sebutan keroncong Tugu. Mereka juga mengaku penduduk lokal sangat bertoleransi dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Selain akulturasi budaya, di Kampung Tugu juga terjadi asimilasi, di mana penduduk lokal menikahi pendatang yang merupakan bangsa Portugis. Tingkat persaudaraan antar masyarakat keturunan dan lokal sudah sangat tinggi, sehingga terjalin layaknya saudara satu keturunan. Budaya baru yang hasil dari kolaborasi itu nggak ada. Ini memang kita murni dari peninggalan Portugis. Nah, makanya ya mohon maaf kalau memang sebetulnya itu keroncongnya ada di Indonesia sebetulnya lahirnya dari Tugu sini. Nah, cuma kalau kita punya dulu orkes keroncong Moresco, nah terus sekarang dengan adat-adat Indonesia itu dipakai ke lari ke langgam gitu, bedanya itu. Tapi sebetulnya memang ya ini keroncong asli yang dari datang dari Portugis kita bawa terus akhirnya diadopsi oleh orang Indonesia keroncongnya begitu. Nilai-nilai kebangsaan lainnya yang hingga kini masih dipraktikkan di tengah masyarakat adalah semangat kerjasama dan gotong royong. Masyarakat Indonesia, baik di desa ataupun di kota,
masih mempraktikkan nilai-nilai gotong royong ini. Seperti yang dilakukan oleh warga di Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Warga bersama-sama melakukan gotong royong untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Selain lingkungan yang terjaga, melalui gotong royong, kebersamaan dan kerukunan antar warga pun tetap terjaga. Meskipun bangsa dan negara Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat bermacam-macam, serta beraneka ragam kepulauan, namun keseluruhannya itu merupakan suatu persatuan, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Keanekaragaman itu bukanlah merupakan perbedaan yang bertentangan, namun keanekaragaman itu bersatu dalam satu sintesa yang memperkaya sifat dan makna persatuan bangsa dan negara Indonesia. Barangkali selama ini ada asumsi bahwa kemajuan satu bangsa hanya bergantung pada modal-modal finansial, modal-modal tenaga terampil, modal-modal infrastruktur fisik. Padahal di semua peradaban, faktor-faktor material seperti itu tidak pernah mencukupi sebagai dasar kemajuan suatu bangsa. Betapapun kita punya modal investasi, modal sumber daya alam, sumber daya manusia, tapi kalau suatu bangsa tidak memiliki semacam kohesivitas tentang basis nilai apa sebagai titik berangkat dan titik tuju, orang bisa berkelahi atas dasar berbagai macam kepentingan, kan? Kepentingan kelas sosial, kepentingan etnis, kepentingan agama, gitu. Oleh karena itu, betapapun ideologi ini sesuatu faktor yang intangible, tidak bisa lihat, tapi itu sangat fundamental. Tidak ada negara yang bisa maju kalau ketahanan ideologinya rapuh. Sosialisasi 4 pilar MPR RI, Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika sangat perlu dilakukan. Hal ini sebagai upaya untuk menangkal berbagai ideologi yang bertentangan dengan Pancasila masuk ke Indonesia dan juga menahan arus deras globalisasi masuk ke Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai lembaga negara terus berupaya memelihara nilai-nilai perjuangan dan rasa nasionalisme sesuai semangat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Kebebasan berpendapat sebagai tanda lahirnya era reformasi seringkali dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas. Untuk itu, agar nilai-nilai kebangsaan tidak memudar, perlu dilakukan upaya untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan. Karena bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang penuh dengan nilai-nilai kesopanan, penuh kasih sayang, saling menghormati, dan memiliki jalinan persaudaraan. Salah satu upaya yang dilakukan MPR adalah dengan melakukan sosialisasi 4 pilar MPR RI. Yakni Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Upaya ini diperlukan untuk menghadapi masa depan bangsa, agar lebih kokoh dan tegak berdiri menuju cita-cita proklamasi. Kita di MPR melakukannya melalui sosialisasi 4 pilar MPR RI. Jadi sosialisasi semacam ini perlu dilakukan secara masif terus-menerus dengan cara-cara yang menarik, dengan cara-cara yang atraktif, dengan cara-cara yang membuat warga menjadi nyaman, menjadi enjoy, menjadi bangga dengan Pancasila dan lain sebagainya. Jadi sosialisasi ini diperlukan baik melalui terjun langsung, komunikasi langsung, maupun melalui media, TV, radio, media internet dan lain sebagainya, maupun juga buku ajar di sekolah-sekolah. Dan itu nanti bisa dikuatkan melalui bisa jadi melalui lomba-lomba, lomba antar sekolah, lomba antar generasi, lomba antar profesi terkait dengan pemahaman, pengamalan terhadap Pancasila itu. Sosialisasi 4 pilar ini dilandaskan pada cita-cita negara Indonesia,
yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, karena sosialisasi empat pilar ini dapat membentuk manusia Indonesia yang berkualitas, maju, unggul, berakhlak mulia, dan berdaya saing tinggi sebagai modal utama dalam pembangunan bangsa. Kerjasama dalam sosialisasi empat pilar juga dilakukan bersama pihak perguruan tinggi. Sivitas Akademika pun merasakan langsung manfaat dari sosialisasi empat pilar. Bahkan sosialisasi empat pilar MPR RI disebut sebagai sarana alternatif bagi para Sivitas Akademika untuk menambah wawasan akan kebangsaan dan kenegaraan. Inilah negara kita, inilah nasionalisme kita. Kalau saya selalu mengatakan betapa hebatnya kita ini, tidak ada negara sebesar Indonesia tapi sekuat Indonesia persatuannya. Kalau di dunia kampus sebenarnya seorang intelektual, dia harus mempunyai ideolog kaum intelektual yang harus diperjuangkan. Tapi untuk mencapai kemampuan itu kan tidak gampang. Tidak gampang, harus dia belajar dan belajar. Maka kalau ilmunya setengah-setengah itu yang mudah dipengaruhi oleh dunia globalisasi. Sama dengan kaitan dengan agama. Tapi kalau agamanya setengah-setengah, itu pasti itu mendapat terpaan, itu harus cepat sekali jadi perubahan. Tapi kalau dia memiliki prinsip, dia pegang sebuah hakul yakin di hadap ajaran itu, dia pasti akan tenang. Dan dia akan bermain berada di situ dan dia tidak akan larut. Tapi kalau yang setengah-setengah ini, maka apapun sebenarnya tentang dasar negara, perlu dikaji secara keilmuan, secara filsafat, supaya diyakini oleh anak bangsa ini. Kalau diyakini oleh anak bangsa ini, ya tinggal menjalankan. Kalau ada yang tidak meyakini, justru inilah yang akan mengacaukan. Sosialisasi empat pilar juga dirasakan manfaatnya oleh para mahasiswa. Mereka terbantu dengan adanya sosialisasi empat pilar MPR RI ini, karena minimnya mata kuliah yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan saat mengikuti perkuliahan. Saya udah sering mendengar tentang sosialisasi empat pilar udah dari tahun sebelumnya, dan saya mendengar juga bahwa sosialisasi ini gencar dilakukan. Untuk itu juga menambah rasa penasaran saya untuk mengikuti kegiatan ini, gitu. Terutama juga kegiatan ini diharapkan juga kan teman-teman juga mengatakan yang udah pernah mengikuti kegiatan sebelumnya, mereka itu mengatakan kalau kegiatan seperti ini, hasil-hasilnya itu penting untuk diterapkan di dalam organisasi juga. Melalui sosialisasi empat pilar MPR RI ini, diharapkan nilai-nilai berbangsa dan bernegara dalam setiap warga negara Indonesia semakin meningkat. Dengan demikian, kehidupan berbangsa dan bernegara di masa mendatang akan lebih baik dan sempurna. Selain MPR RI, lembaga negara lain juga memiliki tugas yang sama pentingnya dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan, termasuk Mahkamah Konstitusi atau MK. Sebagai lembaga yudikatif yang memiliki kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi berperan dalam menjaga perundang-undangan di Indonesia agar tetap sejalan dengan konstitusi bangsa. Semua perundang-undangan diharuskan konsisten, koheren, dan berkorespondensi dengan konstitusi. Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan produk reformasi pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi didasari oleh perubahan Pasal 24 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia diselenggarakan atau dilakukan oleh dua lembaga. Lembaga itu adalah Mahkamah Agung dengan badan-badan peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Mahkamah Konstitusi bersifat independen, baik secara struktural maupun fungsional.
Salah satu pekerjaan utama Mahkamah Konstitusi adalah pengujian undang-undang. Dalam pengujian undang-undang itu, Mahkamah Konstitusi disebut sebagai the guardian of the Constitution atau sebagai penjaga konstitusi. Karena dalam konstitusi juga terdapat hak asasi manusia, maka Mahkamah Konstitusi juga sering disebut sebagai the protector of constitutional right atau pelindung hak asasi manusia yang tertuang dalam konstitusi. Dalam menjalankan tugasnya, MK memastikan setiap undang-undang yang berlaku di negara ini tidak bertentangan dengan konstitusi. Namun, pengujian materi undang-undang dilakukan jika terdapat permohonan dari pihak yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya. Badan peradilan itu kan tidak proaktif ya. Kita sifatnya adalah pasif, menerima permohonan-permohonan dari para pihak yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya. Nah, itu mengajukan permohonan ke mahkamah. Nah, dalam rangka itu kita menilai, itu menjaganya di situ. Oh, ini ada hak konstitusional warga yang diabaikan oleh undang-undang itu karena berlawanan dengan konstitusi. Itu yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi kita sifatnya adalah pasif, menerima permohonan-permohonan. Nah, dalam konteks kita proaktif itu tidak menguji undang-undang, tapi kita proaktifnya adalah memberikan pemahaman kesadaran berkonstitusi. Sejak berdiri hingga 2016, Mahkamah Konstitusi telah menguji dan memutuskan 861 perkara terkait uji materi undang-undang. Dan sebanyak 455 undang-undang telah dilakukan uji materi oleh MK. Dalam melakukan pengujian undang-undang, MK tidak berurusan dengan orang per orang, melainkan dengan kepentingan umum yang lebih luas. Perkara-perkara yang diadili di Mahkamah Konstitusi pada umumnya menyangkut persoalan-persoalan kelembagaan negara atau institusi politik yang menyangkut kepentingan umum yang luas, ataupun berkenaan dengan pengujian terhadap norma-norma hukum yang bersifat umum dan abstrak, bukan urusan orang per orang atau kasus demi kasus ketidakadilan secara individu. Dan itu banyak, menurut saya fungsinya sudah cukup baik dalam rangka pengujian undang-undang, dan pengujian undang-undang itu relatif steril dari penyuapan, karena yang berperkara bukan orang, yang berperkara itu atau yang diperkarakan itu adalah pihak negara, DPR yang digugat, lalu pemerintah. Untuk menjaga dan melestarikan ideologi serta konstitusi, di tahun 2013 Mahkamah Konstitusi mendirikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pancasila dan Konstitusi. Pusat Pendidikan dan Pelatihan yang terdapat di Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor ini bertugas dalam revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila. MK yang merupakan lembaga yudikatif dan pengadilan konstitusi juga perlu memberikan pemahaman mengenai peradilan konstitusi MK, termasuk tugas kewenangan konstitusionalnya kepada masyarakat. Pusat pelatihan ini juga diharapkan dapat menumbuhkan budaya sadar konstitusi yang tidak mungkin dipisahkan dengan Pancasila, karena konstitusi merupakan realisasi dari dasar negara. Dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan, Pusdiklat Pendidikan dan Pelatihan Konstitusi menyelenggarakan beragam metode pendidikan dan pelatihan. Program pendidikan dan pelatihan itu diberikan kepada partai peserta pemilu, penyelenggara pemilu, organisasi profesi dan kemasyarakatan, juga organisasi keagamaan, lembaga penegak hukum, guru atau dosen, bahkan pemuda atau mahasiswa serta penyelenggara negara, baik tingkat pusat ataupun daerah. Jadi kita punya Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, itu secara periodik mengundang berbagai elemen bangsa untuk bersama-sama mendiskusikan mengenai bagaimana ya, hak konstitusional warga.
Dari pendidikan dan pelatihan itu diharapkan para peserta didik mampu memahami mengenai konstitusi dan ideologi Pancasila. Sehingga rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia semakin kuat dan kokoh. Negara Kesatuan Republik Indonesia pun menjadi tetap tegak berdiri. Ini sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat bangsa Indonesia berkenaan dengan membangkit kembali rasa nasionalisme yang saat ini hampir pudar generasi mudanya. Maka saya menyambut baik dan bersyukur bahwa ini diadakan acara sosialisasi konstitusi bagi warga negara Indonesia. Kegiatan ini betul-betul sangat bermanfaat sekali untuk menambah wawasan kita tentang wawasan kebangsaan dan juga hukum-hukum yang ada di Indonesia. Hak-hak apa sebab kita yang kita miliki sebagai warga negara Indonesia ini. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam ketatanegaraan bangsa Indonesia. Karena Indonesia sudah melakukan perubahan mendasar atas Undang-Undang Dasar 1945, dan Indonesia kini telah mengadopsikan prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan, antara lain prinsip pemisahan kekuasaan dan checks and balances sebagai pengganti sistem supremasi parlemen yang berlaku sebelumnya. Dengan demikian, mekanisme penegakan hukum dimulai dari penegakan konstitusi sebagai hukum tertinggi.